jangan biarkan pemberian Allah delay, tertunda dari atasmu itu. Biarkan ia membanjiri dirimu. Biarkan ia datang dalam hidupmu. Ngapain kamu kebencianmu kepada seseorang menghalangkanmu dari hadiah-hadiah Allah berikan padamu? Enggak segitunya berharga tuh orang sampai bisa menghalangkan kebaikan bagi dirimu. Kalau kamu menganggap orang itu enggak berharga, ya udah maafin. Betul apa enggak? Sehingga semua pemberiannya Allah datang kepadamu. Sayang, udah lupain apa sih yang orang kerjain sama kamu sampai kamu enggak bisa maafin? Bu, ingat, semua yang terjadi juga dengan izin Allah. Enggak ada orang bisa jahatin kita kecuali dengan izin Allah. Semuanya Allah yang nentuin, Bu, dan Allah ketika menentukan sesuatu untukmu, meski sepahit apapun pasti ada kebaikan dalam dirimu. Allah ketika menentukan hal paling pahit sekalipun dalam hidupmu, pasti karena ada kebaikan dalam hidupmu itu. Maksudnya pada yang pahit itu pasti ada kebaikannya. Kamu dimusuhin orang, kamu difitnah orang, kamu ditipu orang, kamu ngerasa anak kamu dicelakain orang gitu ya, suami kamu diinin orang, kamu disihir orang sampai kamu jadi sakit-sakitan, sampai kamu jadi andai kayak gitu sekalipun, enggak ada yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Nah, Allah kenapa kasih saya barang pahit kayak begini? Semacam dokter. Dokter ketika ngasih pil, ada enggak pil yang rasanya enak? Hobi minum obat, ada enggak di sini yang gitu? Enggak ada. Pil tuh semua pahit. Semua jenis pengobatan rasanya enggak enak. Apa yang enak? Pengobatan tuh apaan? Kalau enggak di ini, kalau enggak minum pil pahit, kalau enggak di suntik. Enak apa enggak disuntik? Ada enggak orang sini yang hobinya disuntik? Enggak ada. Apalagi pengobatan, dioperasi. Ya Allah, enak. Sakit, enggak enak. Apalagi kalau penyakit-penyakitnya berat. Diapain nih obatnya? Dikemo. Ibu tahu dikemo itu diapain? Dimasukin obat yang membuat badanmu itu panasnya, jadi sel-selnya itu dipanaskan hingga dapat membunuh semua sel-sel yang ada dalam tubuh. Itu dikemo. Enak. Banyak orang meninggal dunia saat sakit kanker itu ya, Bu ya. Bukan karena sakitnya, Bu, tapi karena sakitnya kemoterapi yang mereka jalanin. Ibu-ibu sekalian, sakit tuh pengobatannya gak ada yang enak. Demikian pula dengan hal-hal pahit yang datang dalam kehidupan kita, itu adalah cara Allah sebagai dokter yang paling profesional untuk bisa mengobati penyakit-penyakit kita sekalian. Gak apa-apa. Pil pahit itu, Bu, udah terlanjur nyampe di tenggorokan. Dikeluarin pahit, ditelan pahit, mendingan ditelan. Bikin sehat, walaupun pahit tapi bikin sehat. Nih kalau ibu-ibu dijahatin orang, ibu gak mau maafin orang itu,